Amalan keseharian Nabi, Rasulullah SAW seringkali pasca salat itu langsung menghadirkan amalan yang disebut dengan zikir. Dan bersalaman ternyata tidak termasuk di sini. Gak ditemukan dalam riwayat hadisnya. Jadi menjadi amalan Nabi yang rutin dikerjakan pasca salat. Artinya apa? Dalam keadaan ini ada dalil khusus di sini. Hati-hati. Ada dalil khusus yang mengisyaratkan kepada kita bahwa amalan pasca salat yang dikerjakan oleh Nabi itu bukan bersalaman, melainkan apa? Zikir. Sepanjang ada dalil khusus, maka dalil khusus ini yang didahulukan. Adapun kemudian dalil umum itu disimpan untuk kemudian. Kaidahnya demikian. Jadi begitu antum selesai menunaikan salat misalnya, dalil khususnya ada, yaitu berzikir. Maka zikir dahulukan. Salaman disimpan pasca zikir. Tapi kalau misalnya ada yang menyalami anda karena ketidaktahuan yang bersangkutan, kan, anda jangan diamkan. Kalau dia menyodorkan tangannya untuk menyalami, anda salami aja. Awas jangan diamkan. Ketika anda diamkan, anda keliru.